Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel, YouTuber besar yang belum terkenal, tapi insyaallah akan terkenal. Amin. Bro, sekarang gua lagi ada di daerah Gandul. Gandul Cinere kalau kata Bang Mandra begitu, ya kan. Nah, di belakang gua udah ada tukang cupang lagi nih. Ya kan, namanya Cupang Gandul. Nah, namanya yang punya gue belum tahu nih, belum kenal. Nanti kita kenalan aja. Terus ikan-ikannya apa aja sih? Harganya berapa sih? Ya kan? Partaian enggak? Gitu. Nah, gue tahu dah lu yang nonton video gue pasti nyarinya partaian. Oke, simak terus video gue sekarang. Kita review cupang gandul. Oke, thank you. Nah, oke, teman-teman, sekarang gua udah di depan rumahnya Bang siapa ya? Pokoknya gua belum kenalan nih. Pokoknya Cupang Gandul, ini depan rumahnya nih. Kira-kira ada nggak ya orangnya ya? Yuk, kita masuk yuk. Assalamualaikum. Wah, ini dia orangnya, Bang. Bang, siapa namanya, Bang? Bang Arul, Bang. Bang Arul. Nah, teman-teman, ini yang namanya Bang Arul, owners dari Cupang Gandul ya, Bang? Iya, betul. Nah, ini ikan-ikannya. Pokoknya hari ini kita review ikan-ikannya Bang Arul. Oke, Bang, bersedia nggak nih di review sama 3.0 channel? Iya. Oke, oke, teman-teman, saksiin terus video gua bersama Bang Arul. Oke, thank you. Nah, oke, teman-teman, sekarang di sebelah gua udah ada Bang Arul ya tadi, Bang ya? Nah, Bang Arul. Nah, Bang, biasanya kalau masuk YouTube gua ini perkenalan diri dulu, Bang. Sama biasanya alamat di mana, medsosnya apa, nomor HP apa. Ya, silakan, Bang. Oke, nama saya panggilan Arul. Nama medsosnya ada di IG, Cupang Gandul Beta Kalisia. Terus nomor telepon 0858-915926. Nah, alamatnya di sini di mana, Bang? Alamatnya Jalan PLN Gandul. Jalan PLN Gandul. Pasnya itu Gang Botol. Gang Botol. Nah, jadi pas turunan, kalau dari Gandul pas turunan ya? Betul. Pas turunan sebelah kiri. Iya, betul. Oke. Nah, terus udah berapa lama, Bang, main ikan cupang di sini, Bang? Kalau main ikan cupang sih ya kita dari kecil main. Ya, dari kecil udah saya main. Di bisnisnya mulai pandemi aja nih. Pandemi. Ya. Jadi korban corona lah. Iya, akhirnya main cupang. Oke. Nah, di sini ada berapa jenis ekor cupang nih yang abang jual? Ekor cupang namanya plakat. Plakat, giant sama blue rim. Oh, blue rim ada. Oke. Halfmoon ada enggak? Halfmoon ada. Jadi buat teman-teman pencinta giant, plakat, halfmoon ada semua di sini. Nah, sekarang kita ngomongin kisaran harga, Bang. Kira-kira paling murah sampai paling mahal berapa duit? Kisaran harga kita main dari 20.000. Sampai
sampai 300.000. Sampai 300.000. Ya. Pokoknya enggak sampai setengah juta lah. Ya. Jadi harganya masih merakyat ya. Betul. buat kalangan bawah, menengah, atas masuk semua. Betul, gitu. Betul. Nah, selain cupang ada enggak yang dijual lagi? Apa itu pakan atau peralatan gitu? Pakan kita jual. Pakan jual. Pakan. Oke, jual pakan apa aja nih? Pakan pelet. Pelet, oke. Burayak. Pelet burayak, oke. Sama kutu air. Kutu air jual. Kutir, itu biasanya berapa kalau kutu air jualnya? Kita perfect 5.000. Perfect 5.000. Oke, terus casut. Casut jual juga. Oke, kalau jentik enggak ya? Jentik enggak. Oh, takut dia omelin ibu jumantik nanti. Ya. Nah, kalau abang di sini kalau gue tahu abang ngebreed juga apa enggak di sini? Ngebreed juga. Ngebreed juga? Iya. Oke, lagi proyek apa nih? Gua lihat ada dua stereofoam nih di bawah gua nih, di belakang gua. Ini proyek apa nih? Proyek multicolor. Widih, sekitar sebulan setengah lagi lah ya. Betul, ya. Jadi buat teman-teman pencinta multicolor nih, satu setengah bulan lagi nih naik nih urayak nih. Yeah. Nah, biasanya pada nanya nih, Bang. Jual partaian enggak? Jual partaian sementara ini belum. Oh, belum. Jadi nungguin ini naik dulu. Oke. Nah, kalau ini naik nih satu setengah bulan lagi nih, mungkin ada partaian nih, Bang ya. Oke. Nah, kalau misalkan tadi tuh saya lihat ada toples. Iya. Itu jual berapa duit satu? Bisa mulai dari 10.000 sampai 15.000. Kalau yang kecil yang 2 liter ya, 10.000. Kalau yang 4 liter 15.000. Nah, buat teman-teman penghobi nih, biasanya penghobi bingung nyari toples cupang. Kalau misalkan pakai soliter kan kaca bahaya. Nah, bisa kebeli sini nih yang 2 liter 10.000 ya, Bang. 10.000. Nah, kalau plus tutup. Iya. Jadi ikan lu nanti enggak melempem kalau ditutup ya. Jadi plus tutup itu 10.000, yang 2 liter, yang gede yang 4 liter 15 ya. Oke. Nah, Bang, ini gua terima kasih banget nih udah mau gua review ya kan. Mohon maaf banget kalau misalkan repotin gitu. Silaturahmi gitu. Ya udah, Bang, mungkin segini aja review gua kali ini. Semoga dagangan abang makin lancar, makin laku, berkah buat keluarga, ya kan? Nah, buat teman-teman 3.0 Channel, jangan lupa like, share, subscribe channel gua biar makin berkembang, ya kan? Maju terus percupangan Indonesia, jangan kalah sama percupang-percupang negara lain, oke? Jangan pada berantem, jangan pada saling menjelekkan di belakang, jangan pada main tusuk-tusukan. Gua nggak demen dah kalau yang begitu, ya kan? Kalau lu mau naik, naiklah karena prestasi, jangan karena sensasi, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어봤나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going, going, going crazy